Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang bagi para Civitas Hospitalia Rumah Sakit Universitas Erlangga Surabaya. Hari ini kita ada momen yang berbahagia di Rumah Sakit Universitas Erlangga, yaitu ada ulang tahun dari Prof. Nasruddin, tepatnya tanggal 3 November 2017 yang ke 35 plus plus ya. 35 plus berapa ya, Prof? Mari kita lihat cuplikan acara hari ini. Selamat siang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di ruang di Prabu Erlangga dalam acara syukuran bertambahnya usia Bapak Direktur. Dalam acara syukuran bertambahnya usia Bapak Direktur Rumah Sakit UNER yang kebetulan juga hampir bersamaan dengan Ibu Manajer Keperawatan Ibu Kurmaningsih. Kami ya, Pak.
kepada Prof. Aslan, kita semua mengucapkan selamat menjadi, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan lindungan dan bisa memimpin kami seluruh staf rumah sakit UNER menuju rumah sakit yang jaya, yang terakreditasi, bahkan sampai terunggul di antara rumah sakit PTN di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua warga rumah sakit UNER juga selalu diberi kesehatan, kemudahan di dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang kami hormati, pertama kali marilah kita menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kita bersyukur. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas semua perhatian, doa dan apapun bentuknya kepada kami sekeluarga. Dan sebenarnya ini yang ulang tahun bukan hanya saya ya, tapi ini ada juga Kukur, ada juga Bu Afe, jadi ini sebenarnya hanya momen aja. Sebenarnya intinya kita ini adalah untuk silaturahim lah. Nah, intinya itu. Jadi membangun kebersamaan, memperkuat persaudaraan dalam kerja kini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.